Elastis kawan. Hah. Ya, mantap sekali ini. Jadi tinggal putar ke kanan, sep. Tarik. Udah lepas kawan ya. Sambar kawan. Iya. Langsung strike kawan. Wih. Strike kawan, mantap sekali. Kawan. Kawan. Langsung strike, mantap. Wih, astagfirullah. Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan paket kawan, yaitu neck holder yang biasanya untuk strap di dada. Kali ini kita kedatangan paket yang biasa dipakai ditaruh di leher kawan. Kawan, paketnya kita buka. Ini satu paket kawan ya, paket ini sama kita pesan satu tambahan ini kawan, nanti kita jelaskan kenapa ada tambahan ini kawan ya. Lanjut, langsung kita buka kotaknya seperti ini kawan. Nah, mantap sekali, kelihatan mewah kawan ya, bagus sekali. Kita buka aja kawan. Mantap. Taruh dulu kawan. Kita kedapatan ini kawan dalam paket, cara pakai, petunjuknya kawan. Nah ini kawan. Neck holder. Ada muntingnya juga lengkap di sini kawan. Baik, kita coba kawan. Penasaran kawan. Mantap sekali kawan. Ini kawan. Ini elastis kawan. Ya, mantap sekali ini. Ini pas sekali untuk memposisikan di dada kawan ya. Di leher mau lengkok seperti ini, mau seperti ini, seperti sepertinya apa? Sesuai kemauan kita kawan ya. Cara bukanya seperti ini. Tekan yang di belakang nih kawan. Ini kawan. Cup. Oh, magnetik kawan. Telesen magnetik. Keren kawan. Nah. Cara pasangnya tinggal gini kawan. Masukin lagi. Tekan aja sampai bunyi klek. Nah, terkunci kuat sekali nih. Langsung kita pasang ininya kawan, holdernya ini. Ini sepertinya buat GoPro kawan ya, buat GoPro, paketnya buat GoPro semua ini. Kalau untuk, nah, ininya ada magnetnya kawan, ada magnetnya. Tinggal masukin sini yang ada tandanya ini kawan, sambil bunyi kelak juga. Wah, ini kuat sekali nih. Lepas tinggal gini kawan, putar ke kanan, tarik. Nah, pasang lagi. Oke, mantap. Sepertinya kita nggak bisa pakai ini kawan, kita mau pakai handphone, jadi kita pakai ini aja karena kelengkapannya tidak ada holder HP-nya di sini. Ini saya pesan satu lagi tambahan kawan ini untuk holder HP-nya. Nah ini kawan, ini holder HP-nya, ini bautnya, nanti kita pasangkan sama ini kawan. Nih ya, kita pasang ke holder dulu kawan. Oke. Baru kita pasang ke sini kawan ya. Jadi kalau mau buat HP kita harus tambahan ini kawan ya, karena paketnya cuma tersedia untuk kamera GoPro saja.
Oke, mantap kawan. Gini, nanti kita tinggal taruh HP di sini, bisa paruh gini kawan. Kalau ngelepasnya gampang kawan, jadi kita tinggal putar ke kanan, sep, tarik, ya, udah lepas kawan ya. Kalau masang tinggal pasang lagi titiknya yang dua ini. Nah, bunyi kawan udah kuat nih kawan. Ini untuk makanya seperti ini kawan ya. Ini kita kalungkan aja di sini. Nah, kawan saya ini klik seperti itu. Ya, pasang ini kawan ya. Bisa menyesuaikan kawan ini. Kita tinggal tekan-tekan aja di sini supaya rata. Nah, kawan. Sepertinya aman ini kawan. Ya. Jadi kita makan juga nggak terlalu pengap sekali kawan. Nggak terlalu beban, nggak terlalu berat, tinggal taruh sini. Tinggal kita ratakan seperti sudah nancep kawan. Mantap. Nanti kita langsung praktik kawan ya, seperti apa hasilnya. Ini kita lepas lagi kawan. Pincet belakang ini kawan, tarik. Nah, kawan, udah lepas. Ini elastis kawan ya. Ini kesan mahalnya terasa memang kawan. Halus. Halus sekali. Ini untuk satu ini buat GoPro kawan, jadi kita kalau kita pakai HP coba pakai holder HP tambah ini kawan, skrup apa holdernya ini, holder HP-nya ini. Ini kawan kita langsung praktik gimana hasilnya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kawan, kita menggunakan neck holder dari Telesen kawan. Enak dipakai kawan, ringan sekali. Samper kawan. Weh, ternyata sepertinya ada babunnya kawan. Sambar kawan, iya, langsung strike kawan, wih, strike kawan, mantap sekali, kawan, kawan, langsung strike, mantap, wih, astagfirullahaladzim, lepas kawan, wih, sayang sekali, sayang sekali kawan, lepas di depan mata. Kawan, kita lupa buka ini kawan. Coba lagi, cuma nyangkut satu mata kail aja kawan. Babon tadi kawan, kalau 1 kilo lebih itu belum rezeki kawan. Sambar ya kawan. Baik kawan, itu tadi hasil kita coba kawan. Kesimpulannya ini sangat ringan sekali. Tidak terlalu beban kawan ya, jadi enak dipakai, ringkas,
di leher pun enak, enggak terasa pegal kawan, karena sini agak terasa besar kawan ya. Jadi enak sekali bahannya, karet rubber apa ini kawan ya, pokoknya mantap lah ini. Terima kasih kawan sudah menonton. Saya doakan semoga kawan-kawan semua selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujuran melengkung.